Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan Kartos. Selamat datang di channel Kartos. Oke, nah, teman-teman, jadi kali ini Kartos mau unboxing ya semua item Hot Wheels yang ada di sini. Jadi ini adalah hasil hunting lot H, teman-teman ya. Jadi Kartos kemarin hunting dan Kartos beli ya, dan Kartos dapat semua item ini. Wah, ini keren banget, mantap banget. Jadi bakal Kartos unboxing atau buka ya dari blisternya ini setiap item yang ada di sini. Jadi apa aja sih item-item yang keren banget, mantep banget yang bakal Kartos unboxing. Jadi nonton aja sampai akhir video. Oke, mantep. Jangan lupa juga ya untuk support channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share juga, teman-teman ya. Oke, mantep. Oke, jadi langsung aja ya untuk item pertama yang bakal Kartos unboxing ya. Ini ada Hot Wheels dengan casting mobil, namanya tuh Infari ya, Infari. Oke ya, seperti ini ya. Ini dari seri HW Metro ya, teman-teman ya. Nah, ini jadi bentuknya bis gitu, teman-teman ya. Casting mobilnya bis ya. Nah, keren banget, mantep banget. Dan ini casting terbaru ya di lot H ini, teman-teman. Jadi, wow, keren banget, mantep banget. Jadi, oke, jadi langsung aja Kartos unboxing tentu saja ya. Buka dari blisternya yang pertama ini. Let's go. Seperti apa detailnya? Langsung aja Kartos kasih lihat. Oke. Nah, ini dia untuk detail yang pertama ya dari Hot Wheels Infari ya, teman-teman. Ini casting bus ya. Bukan casting mobil sih, ini kayak bus gitu ya. Detailnya seperti ini. Wow, keren banget ya. Mantap banget ini detailing depannya seperti ini. Wah, ada detailing sepeda juga nih ya. Nah, ini dia. Ini ada tampu livery Metro tulisannya ya. Ini di bagian atasnya seperti ini detailingnya. Ini dia detailing belakangnya. Sini ada detailing, wah, detailing mesinnya gitu ya. Ini detailing base-nya. Oke ya, cakep banget. Langsung lanjut lagi yang kedua. Yang kedua, ini dia teman-teman ya, bakal Kartos buka juga dari blisternya itu dengan Hot Wheels dengan casting mobil Matte Manga. Ini dari seri HW Art Cars. Let's go. Langsung aja Kartos unboxing dari blisternya. Nah, ini dia. Let's go. Dan ini dia teman-teman untuk detail dari Hot Wheels Matte Manga. Wih, cakep ya. Nah, ini yang keren, yang Kartos suka ya, dari ya, liverinya ini ya, teman-teman ya. Ini dia liverinya. Wow, livery Matte Manga ya. Dan ini dia. Oh, bentuk casting mobilnya ya. Wow, keren banget. Mantep banget ya, seperti ini untuk detail-detailnya. Oke, yang kedua udah. Lanjut lagi yang ketiga. Langsung aja ini dia ya. Yang ketiga ini dia, Audi Avant RS2 94, Audi Avant RS2. Let's go. Ini simple, detailnya oke. Oke, langsung aja Kartos unboxing dari blisternya. Let's go. Nah, ini dia teman-teman ya, Audi Avant. Ini dia untuk detailnya. Wow, keren ya. Ini detailing lampunya dengan warna biru ya. Nah, ini dia detailnya, cakep nih ya untuk detailing-detailingnya. Detailing lampu ada detailing spionnya juga. Wow, dan warnanya biru, cakep nih ya. Kartos suka warna biru nih. Ini dia untuk detail-detailnya. Oke, lanjut lagi ya, yang keempat. Let's go, yang keempat ini aja nih, langsung aja Bone Shaker dengan tampu livery Moon Eyes ya. Ini dari seri HW Road Squad ya, teman-teman ya. Oh, kalau yang tadi yang Audi Avant dari seri HW Factory Fresh ya. Oke, lanjut langsung unboxing ya. Oke. Unboxing Hot Wheels Bone Shaker Moon Eyes. Let's go. Ini dia ya untuk detailnya. Ini ada tampu livery Moon Eyes ya. Dan ini dia. Wow, ada kilauannya sini ya. Biasanya ya di bagian sininya ya, depannya. Warna chrome ya. Wow, cakep ya. Berkilau dengan warna kuning ya, dengan tampu livery Moon Eyes ini Bone Shaker-nya. Oke ya. Mantap ya. Oke.
Udah yang keempat, lanjut lagi yang kelima. Yang kelima ini deh. Ini adalah Tracer Hunt Regular. Tentunya Tracer Hunt Regular yang ada di Lot H. Namanya itu Mustang Funny Card. Oke, langsung aja kertas buka ya biar kasih lihat dari logo Tracer-nya ada di dalam. Ini dari seri Howie RST. Let's go. Langsung aja kertas buka. Nah, ini dia ada logo Tracer Hunt regularnya ya. Ini dia. Oke ya. Mantap. Dan ini dia untuk detailnya. Oke ya. Ini dia. Wah, ini dia logo Tracer Hunt-nya ada di bagian atas ini ya. Oke. Nah, oke ya, dengan warna abu-abu dan tampil livery ini Hot Wheels ya. Oke. Cakep ya. Oke. Udah yang kelima, kita lanjut lagi yang keenam. Let's go. Yang keenam ini ada Hot Wheels dengan casting mobil Porsche 935 dari seri Howie Race Day ya. Nah, setelah sebelumnya udah keluar juga di 2021 ya. Yang pertama itu warna merah ini ya, kap mesinnya ya. Ini yang kedua dengan warna biru. Ini dengan livery Magnus Walker nih, tahun ya, Urban Outlaw nih ya. Oke, langsung aja kertas unboxing. Let's go. Let's go, kita buka-buka semua hasil hunting ya. Dan ini dia teman-teman ya, untuk detail dari Porsche 935 Magnus Walker nih teman-teman ya, Urban Outlaw. Cakep ya, detailing tampu liverinya ya, khas dari Magnus Walker Urban Outlaw ya. Ini dia ada angka liveri, tampu liveri angka 277 di sini ya. Nah, ini dia depannya seperti ini. Ini dia. Wow, cakep ya. Oke ya. Udah 6 ya, 6 casting yang kartos buka dari blisternya. Lanjut lagi ini. Oke, let's go. Tersisa 2 di belakang ya. Langsung di sini ada Hot Wheels Honda Civic SI ya dari seri HW Victory Fresh. Ini dia. Langsung aja. Let's go, kartos buka dari blisternya. Biar kasih lihat untuk detailnya seperti apa. Dan ini dia teman-teman untuk detailnya ya. Wow, detailingnya cakep dengan warna hitamnya, mantep ya. Wow, ini dia untuk detail-detailnya teman-teman ya, detailing dari Honda Civic SI. Nah, ini detailing di bagian belakangnya, detailing lampunya ada ya semua. Terus ini detailing spionnya pun ada ini ya. Nice, ini setelah sebelumnya juga ada keluar dengan warna biru, tonton ya. Dan ini dengan varian warna terbaru ya di Lotha ini ya. Wow, warna hitam. Wow, cakep ya. Detailnya cakep, mantep nih detailnya dengan warna hitam. Cakep, keren banget, mantep banget. Lanjut lagi, udah 7 ya, udah 7 casting. Langsung lanjut lagi yang ke-8. Langsung aja ini dia ya, ini dia yang menjadi ya favorit tentu saja di Lot H ya, 71 Datsun 510 ya. Jadi ini ada Hot Wheels Super Tracer Hunt-nya ya, cuma kartos hunting masih belum menemukan ya. Mudah-mudahan ya, kalau mudah-mudahan doakan aja teman-teman kalau kartos hunting dapat lagi Hot Wheels Super Tracer Hunt 71 Datsun 510. Wah, mantap banget pokoknya ya. Dan ini adalah item regularnya. Langsung aja kartos unboxing ya, ini dari seri HWJ Imports ya, JDM Cars. Let's go. Buka dari blisternya. Oke, dan seperti ini untuk detailnya ya. Ini dia teman-teman untuk detailnya. Wow, keren banget, mantep banget ya. Untuk detail dari 71 Datsun 510 ya. Ini dia detail depannya seperti ini, simpel aja ya. Nah, ini dia detailnya 510 Datsun. Sama ya, livery tampunya 510 Datsun dengan warna hijau. Wow, oke ya. Dan dengan base-nya warna chrome seperti ini. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dia. Langsung aja, ini adalah Hot Wheels dengan casting mobil Mercedes-Benz 500E Factory Fresh dari seri HW Factory Fresh ya. Langsung aja ke unboxing. Let's go. Oke. Ini
detailnya keren banget nih, detailnya cakep, testimoninya pun keren, detailnya pun keren banget nih. Dan ini dia untuk detailnya, teman-teman ya. Ini dia untuk detailnya. Langsung aja seperti ini di bagian depannya. Wow, detailing lampunya. Wow, cakep banget nih, teman-teman ya. Cakep detailing depannya ini. Mantap ya. Di bagian sampingnya seperti ini ya. Ini ada detailing lampu spionnya juga ya. Nah, ini ada detailing spionnya juga. Wow. Ini di bagian belakangnya detailingnya juga ada detailing lampunya. Wow, keren banget, mantap banget ya. Nah, ini detailnya seperti ini ya. Jadi detailnya itu kalau sama Honda Civic ya, wow, seperti ini ya, sama warna hitam ya. Dan kedua item ini detailnya keren banget, mantap banget. Simple, warna hitam, detailingnya cakep ya. Nah, oke teman-teman ya, jadi kartu sudah unboxing ya semuanya ini. Dan sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton dan menemani dari awal sampai akhir video. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ya untuk support channel ini. Thank you. Dadah.